catch 'em all. Oke, guys, balik lagi sama gue. Di sini kita coba lanjutkan lagi bermain game Kantin Sekolah Simulator. Kemarin gue udah lanjutin misi dari sequestnya. Dari kemarin gue udah dapetin juga beberapa penjual atau karyawan gue, ya kan. Salah satunya dapat si ibu-ibu Eci atau si Ice, dan juga gue dapat ini coy, apa namanya, makanan pinggir jalan yang cuma piscok itu. So hari ini gue mau lanjutin lagi main questnya ya, dan hari ini kita akan lihat ending atau akhir dari chapter 3 ini. Jadi so langsung aja ke videonya, let's go. Kita lihat dulu di sini. Wih, banyak bro. Hotdog, es potong, buset, sesi Mbak Eci. Pak, kamu kerja dia nggak digaji katanya. Pak, full tankin lagi. Pak, full tank, lu kira bensin apa? Pak, walk. Pak, pak. Ini bakso katanya harus beli di toko eksklusif ya guys ya. Pak, emang berapa sih? Kan ini di PC mah nggak pakai duit, nggak pakai duit beneran guys. Buset, 100.000. Mahal juga. Aduh. Yaudah kita coba lanjutin chapter 3 hilang. Mumpung masih siang. Siapa tahu gitu kan, ntar butuh siang lagi, ya kan? Sebelum malam. Karena game ini tuh suka ya gitulah. Dari siang perlu malam untuk ngobrol dikit tuang, hari gitu, siang lagi, malam lagi, siang terus aja gitu. Jadi kebanyakan tidurnya gitu. Oke, kita akan lihat kelanjutan dari anak-anak yang hilang di kota ini. Let's go. Hey, Anda dari sini. Kamu sudah menerima laporan murid-murid hilang dari sekolah? Raba salah satu murid yang hilang ya. Ini sangat meresahkan. Iya, terakhir gua lihat topi Raba dekat Silambat. Bagaimanapun juga, saya sedang sibuk dengan dokumen yang harus diisi. Anda bisa bicara kepada orang tua murid yang hilang. Mungkin Anda dapat petunjuk. Warga, cuma dua warganya guys. Anak saya masih belum bisa pulang sejak kemarin. Oke. Ini salah saya, seharusnya saya tidak suruh dia keluar malam-malam. Saya suruh dia kirim paket. Saya tidak mengira bakal terjadi apa-apa karena dekat. Nangis guys, sambil nangis deh guys. Bu, kenapa bu? Anak gue hilang juga, dasar bocah, bikin pusing gue aja. Anjir, yang bapak-bapak nangis, yang ibu mah gini guys, beda guys. Dia masih pakai duit, dia mah pakai duit terus buat belanja online, beli produk, game, sama patung kecil, apa coba? Tadi gue ngomong sama dia, dia bilang mau ambil paket. Gimana lah, habisnya udah malam, terus ya mungkin dia ngambek gara-gara nggak mau pulang, bisa aja bukan gara-gara diculik, bisa sih. Tapi kedua anak yang hilang ada hubungannya dengan paket. Jadi kayaknya kita mencarinya si Lambat. Tunjuk area kak. Area, oh pulang dulu guys, ini area. Gue suka kebalik cok, area A sama area K. Nah, ini masih ada paket di situ, cuma ngambilnya gimana guys? Harus pakai meja ditumpuk ya. Coba kita cari petunjuk di daerah sini. Di manakah itu petunjuknya saya? Oh itu kan ada petunjuk di sini guys. Baru curiga di selamat ada petunjuk. Jejak kaki guys. Kamu menemukan jejak kaki aneh di depan toko selamat. Dia kan menuju ke sebuah pintu. Ya tinggal masuk aja gimana sih? Apa sih? Pintunya terkunci. Kamu tidak bisa membukanya tanpa ahli kunci. Harus ke ahli kunci guys. Tuh kan harus siang, untung aja gue gak lanjutin malam kan. Kalau gue lanjutin malam hari mungkin susah ya, harus siang dulu tidur. Talik, talik, talik serba bisa guys.
Hai, aku harap kamu baik-baik saja. Belakangan ini situasi di sekolah cukup suram. Jelaskan permohonanmu. Aku tahu sekali kunci yang bisa kamu andalkan. Nih, ada saya kasih alamatnya. Semoga beruntung. Aku harus mengurusi sekolah. Tapi aku percaya padamu. Tapi aku percaya padamu. Ali kunci, di mana ali kunci? Terus sana yes, gua nggak tahu alamatnya di mana, bro. Siapa lo? Pintu dikunci, dikunci, gampang mah. Tapi kan bukan gedung lo. Gue bisa dihukum karena masuk tanpa izin. Lo mau gue di penjara kah? Gue udah dengar ulah heroik lo, tapi gak segampang yakini gue. Ya terserah, bawain gue 20. Selama ada duitnya, guys. Gimana duitnya, guys? Buset 20.000, bos. Anjir. 19.700, dikit lagi. Duit gua 19.700 sih, ya. Tapi udah itu habis duit gua. Ya, kita ambil dari sini, guys. Oke. 20.000 bisa, tapi duit gua langsung habis. Ya udah lah, gampang lah. Duit cari lagi aja, guys. Oke. 70. Bagus, lo emang bener-bener serius ya. Ini ambil kuncinya, cepet banget. Ya iyalah, lo kira gue ahli kunci rendahan? Bah, rahasia dagang gue udah pergi. Udah pergi, Gi. Lo udah dapat apa yang lo butuhin. Oke, gue dapat kuncinya. Dan menemukan topi ya, dan semoga aja ntar chapter ini kelar duit gue balik dah. Gue ada duit cok untuk gaji karyawan, buset dah. Jinekan anjir, 20.000 bos. Itu tulisannya apa gak ngerti gue. Itu si Rabas topinya ada, tapi di gua ada juga. Kaget gue. Buset, kamu udah ambil 25. Oke boleh, duit gua 0. Ambil aja, guys. Salah kan. Gak apa lah. Buset, ini si kerang ini cuy. Ternyata olah utamanya, guys. Ini kayak siput ya. Siput tapi kayak aneh gitu. Ini lihat Rabas, baru gue punya topinya, tapi dia pakai topi. Buset, ini gimana sih? Gembak atau gimana? Uang mau diambil nama. Ini orang udah habis, cok. Dipake beli ini, cok. Beli kunci. Tapi apa hubungannya ya? Anak hilang sama selamat ini, guys. Sebenernya, ini dikit lagi nih, bener. Udah gak apa-apa, duit gue ambil aja, guys. Demi main quest. Waduh, Rabas. Mode baru, mode 2, guys. Wah, mode mengerikan. Mana lagi kah? Buset, sini loh. Nah, ambil 25 ya, oke lah, nggak apa-apa lah, guys ya. Nggak apa-apa lah, duit masih bisa dicari, bro. Tapi nyawa orang lain susah, anjay. Uji bener bet ceritanya. Ngomongnya kayak bener bet, kayak bener gitu. Tapi by the way, bos yang ini ya lebih gampang dilawannya dibandingkan. Dibandingkan si hitap itu, guys. Hitap gue
butuh berapa lama coy untuk melawan dia yang chapter 2. Ini kita tinggal bawa pinggir aja, terus jauhin dari situ, terus ke tonjok gitu loh. Sebenarnya ini gampang ya, bosnya jadi dibandingkan hitam ya. Udah gas terus lah, mati kan lo. Kalah dia cok. Wait, nggak kena. Headshot. Tuh kan. Lantai 2 silamat emang mencurigakan deh. Topinya sekarang hilang. Kak, aku bagus. Aku takut banget. Untung gak datang. Aku gak tahu kenapa. Aku ada di sini. Aku cuma ingin kalau aku lagi jalan pulang sekolah. Terus tiba-tiba aku pusing dan aku bangun di bulan ini sama anak-anak lain. Terus monsternya mengancam kita supaya gak bisa gak bikin suara, kak. Aku kira aku akan mati, kak. Serem banget. Dan aku tersangka bahwa kakak yang bakal datang nyelamatin kita. Makasih banyak ya, kak. Chapter 3 selesai. Buset. Bentar bet, bentar ya. Gua baru 10 menit, cok. Aduh, beberapa saat kemudian. Tapi apa hubungannya ya dari 1, 2, dan 3? Wah. Hebat sekali dah. Anda akan membuat stasiun polisi ini pensiun semua nih kalau gini. Yoi, siapa dulu gitu loh. Gua. Ah, bercanda aja. Tapi kami sangat menghargai bantuan Anda. Tanpa Anda entah apa yang akan terjadi pada anak-anak itu. Tetaplah sekarang. Tapi sekarang anak-anak sudah kami amankan. Mereka semua sedang dirawat di rumah sakit. Dan juga gedung ini telah kami segel untuk kami investigasi penuh. Ya sudah, sekarang Anda istirahat saja. Mungkin masih ada banyak dokumen yang harus dikerjakan. Dan juga kami perlu investigasi kejadian ini lebih lanjut. Tapi itu urusan kita. Saya cuma berharap tidak ada lagi hal yang terjadi lagi, hal lain yang terjadi lagi. Pusing harus mengurus kasus-kasus yang berbeda. Yaudah, sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama pak. 46.000 bro. Ya at least kembali sih. 20.000 dan 26.000. Oke mas bro. Chapter 4 coming soon. Sebenernya udah ada sih chapter 4. Cuman belum update gamenya cok. Di game di kita dan di handle kita di YouTube-nya udah ada chapter 4 cuman belum update. It's okay. Aduh jatuh kan gue lagi nyari. Ini ada babing ngepetnya tuh dari sini, cok. Babing ngepetnya di mana ya? Misi mencari babing ngepet, guys. Apa gue terusin aja 40 menit tadi ya? Ah, bingung juga nih gue nih. Ya udahlah kita bagi dua. Ah, dapat satu, cok. Terus gue harus cobain. Sabar, ini gamenya nge-lag nih, nge-bug nih. Gamenya nge-bug, gak bisa dipencet tonjok, guys. Buset dah. Nusa gitu gak bisa dipencet tok, klik kiri. Nah sekarang bisa kan. Tadi gak bisa. Gua mau buka stand tapi takutnya gua kerepotan gitu ya kan. Gak buka stand. Gua butuh duit cepat. Bingung juga nih kan. Gua bisa sekarang, tadi gak bisa cok, ngebug cok. Ah, babi pete hilang, buset dah. Udah ada hilang lagi. Coba cari lagi ada ya. Punya di atas genteng, buset nggak bisa loncat barusan. Kita harus mencari 5, guys. Bayangkan 5, sedangkan sehari cuma ada 1. Iya, asli nggak bisa loncat gua. I don't know.
Tidak ada kawan, hilang langsung ngepetnya. Ini juga ngepet bro. Ini tukang pecel buka 24 jam guys. Agak oh ini nih. Dapat satu. Kan 1/5 seharinya itu butuh 5. Sehari cuma ada satu. Ya udahlah, gua coba dekor-dekor dulu untuk ini gua ya. Tuh kantin gua. Sabar. Minuman satu, AC lama gua udah ada belum ya? Lupa lagi. Anginnya mading. Mahal-mahal guys. Madam jam juga wastafel. Itu nge-lag cok, aneh dah. Depan kantin tapi apa ini sinyal kosong gitu, coba ya. Selamatnya udah ditutup. Apa itu artinya cok? FSDT my. Apa itu artinya cok? Ini apa Bang Messi? Mas gantung satu, gantung hiu, Tata Surya. Udah guys ya, takutnya butuh duit banyak untuk chapter 4. Jadi yaudah, segitu aja cukup untuk dekorasinya. Dan gue mau pasang semua. Ini pasang di sini. Oh ini udah ada, untung gue gak beli guys. Tapi ngapain gue beli ini ya? Kan itu udah bisa tuh sih, bener-bener gak bisa cok dari sini cok, kasihan banget anjir. Ini mading gua akan taruh sebelah sini. Ini apar di sini aja bisa gak sih, masih gua taruh di bawah si apar. Waktu itu sih gua bisa deh pasang di sini, gua sekarang gak bisa ya. Kayak gitu sih masangnya Ji. Jam dinding kita pasang di sini, wastafel juga kita pasang di sini. Kok sekarang ada tulisannya jaga kabar. Oh, bisa diganti cuy tulisannya cuy. Bisa diganti. Ganti gak sih? Wede. Mantap, 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 oke, oke. Mantap anjir, gue baru tahu bisa diganti coy. Oke, kita pasang ini di sebelah sini. Pernah udah ada kipas gitu kan, kipas ini, AC pakai lagi kipas ini coy. Biar kedinginan pelanggan gue guys. Kita taruh sembarang aja dulu guys ya. Udah guys, apa lagi? Gua coba stok, restock dulu ya. Kita beli di sini aja guys ya. Di sana jauh guys. Yang harganya 500, yang harganya 4 doang. 4 perak. Meskipun ini 200 juga tapi kan jauh guys. Jauh belinya gitu. Sip. Ini blender. Berarti gua butuh dua ini, dua gorengan, dua ini, satu satu dua. Sip. Aku baru tahu loh itu tulisan bisa diganti. Gue kira nggak bisa diganti tulisannya, buset. Kita taruh satu masing-masing dua ya, dua dus. Sip. Tapi malam hari kayak gelapet gelap ini di sini. Yang bener apa? Nah, ini kantinnya. Kalian lihat, ini siapa ini? Oke, bisa gacha ya, lupa. Eh, merinding kabur. Itu siapa coy? Papa, tolong pak, itu deh. Ada murid aneh pak. Bu, aku mau gacha bu. Kartu bu, boleh, boleh. Kita putar sekali guys. 200 ya, gue kira 2000. Oke, dapet ini guys.
Kita putar 5 kali buat ngisi mading doang. 2 3 Wih, si talik bro, mantap. 4 5 Ya itu lagi cok, jangan itu lagi dong. Satu lagi sekali. Jangan yang sama lah. Nah. Sip. Ini asli. Itu siapa cok? Neng. Neng, malam neng. Pulang. Buset dah, neng. Kita pasang ini. Ini di sini, sip. Ini dia gede, guys. Widih. Uhti. Sana. Nah, ini tukang gorengannya lagi bobo. Bobo enggak tuh anjir, lagi tidur, guys. Nice. Nih, cantik banget nih. Tuh, guys, potong si Ice. Tutup gak sih? Udah tutup padahal. Oh, udah guys, ya. Udahan aja udah. Pulang. Pulang. Itu apa, cok? Itu apa? Oke deh. Terakhir. Gua akan chat sama gua. Ya gak sih? Sini kita lihat warna-warnanya, guys. Ini kayak warna kembang api, cok. Ini bagus nih. Coba ya satu ya. Gue beli satu, Bu. Nih. Ternyata mana SP. Coba ya. Kita cat. Oh, cuma segini, guys. Berarti gue butuh 2. Ya enggak sih? Tapi rumah kalau kayak gini jelek sih. Ya, berarti 2, 4, 6, 8. Gue butuh 8 untuk satu ruangan. Boros banget anjir, 8 kali 500 4.000. Warna biru ini oke sih. Gue enggak suka yang terlalu gelap-gelap banget nih. Ya. Di sini enggak ada lampu yang bisa nyala, coy. Tua. 46 jupan. Oke, sip. Thank you, Bu. Boros banget gue ya. Aduh. Itu 23.000 lagi, guys. Oh, ini oke lah tuh. Wih, mantap, coy. Cuma untuk buka ruangan sebelah sini, sebelah sana, dan sebelah sana. Ntar ya, guys. Kalau udah ada uang lebih. Wih, terang kan? Mantap gak sih? Lampunya cuma satu, maksudnya jadi pokok gelap kalau gua pas kasih wallpaper gelap ya atau cat gelap. Ya udah guys, sampai sini aja dulu untuk game Kantin Sekolah Simulator. Hari ini gua udah selesaiin main quest. Dan kemarin gua udah selesaiin side quest. Jadi, kita tunggu updatean terbaru dari game Kantin Sekolah Simulator yang satu ini. Chapter 4 coming soon ya. Ini masih belum ada karena di persistem masih belum update. Itu bro. Terus yang ini kita butuh 5 babi ngepet dan juga yang ini kita butuh 3 sampah plastik. Sedangkan yang ini kita butuh respect guru yang tinggi. Gua tahu setinggi apa? Mungkin 2 bar, 3 bar, I don't know. Kita lihat ya nanti. Oke, so segitu ya video gua kali ini. Thank you banget yang udah nonton dan kita ketemu lagi di next video. Dadah. Super.